Setelah tersesat lebih 24 jam ketika dalam perjalanan turun selepas mendaki Gunung Yong Belar Lojing di Gua Musang, Kelantan, Sabtu lalu seorang doktor gigi ditemui dua pekerja kebun warga Myanmar yang membantunya keluar dari kawasan hutan itu. Dr. Muhammad Iqbal Arifin, 29 tahun bersama 30 pendaki lain memulakan pendakian kira-kira 7.30 pagi sebelum menyedari terpisah daripada kumpulannya kira-kira pukul 6 petang dan hanya minum air sungai untuk mengalas perut. Dr. Muhammad Iqbal yang bertugas sebagai doktor gigi di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka sempat berkongsi pengalamannya tersesat selepas terpisah dengan rakan dan sesat daripada laluan asal. Katanya akibat bekalan makanannya yang telah habis, dia hanya mampu menahan kesejukan dan berdoa ketika berada di hutan itu. Setiap 30 minit, saya akan menjerit tolong, tolong sebanyak 3 kali. Setiap setengah jam. Setengah jam sekali itu saya akan berehat dan saya akan minta tolonglah 3 kali. Sehinggalah jam lebih kurang 2.30. Tengah hari tadilah, 2.30. Saya berjumpa dengan dua orang pemuda yang sedang membaiki paip. Dan saya terus menegur mereka lah. Rupanya mereka warga negara Myanmar yang bekerja sebagai pekebun di situ. Dan saya beritahu bahawa saya dah sesat dan mereka memang menurut saya lah untuk keluar daripada kawasan tersebut. Dan saya ingat lagi nama seorang tu Akang nama dia. Akang inilah yang tolong dan dia sedia untuk membawa beg saya tu. Sebab itu berat dengan ialah dah basah apa semua berat. Dia sedia bawa sehinggalah ke tapak kebun sayur. Sementara itu, bapa Dr. Muhammad Iqbal Arifin Mat Saleh bersyukur anak sulung daripada 7 beradik yang berasal dari Alor Gajah Melaka itu ditemui. Peristiwa sesat di hutan itu diharap menjadi pengalaman berguna kepada anaknya dan ahli keluarga yang lain kerana mereka sememangnya gemar dengan aktiviti mendaki gunung.